Oke teman-teman, ini juga baru kedatangan unit terbaru lagi. Ini unit senapan angin bocah Predator Tactical juga. Ini juga persiapan buat promo Merdeka Sale. Ini Predator Tactical, panjang laras hanya 50 cm. Ini nanti harganya ada kejutan, pokoknya disimak terus pokoknya video-video dari Zevia Sodor. Seperti itu, oke. Ini ready 10 unit Predator Tactical Bogel. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam sodobi, salam jedor dari Zevia Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Zevia Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di Zevia Sodor. Oke teman-teman, nih kita kedatangan unit terbaru persiapan buat bulan Agustus. Nanti mantap banget persiapan promo Merdeka Sale. Oke mantap banget, kita mau merdeka yang ke-78 tahun. Wah mantap sekali teman-teman. Oke sampai saat ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ini dia unit terbaru dari Zevia Sodor, yaitu adalah Predator Tactical. Nah meskipun namanya Predator Tactical, nanti ada kelebihan dan juga kekurangan dari unit ini. Oke, sebelum kita bahas tentang spek-speknya, alangkah baiknya kita tonton dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Tactical ini. Oke, dan sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan giveaway yang sangat menarik sekali di Zevia Sodor. Seperti itu, kita undi 1 minggu sekali, jadi jangan sampai ketinggalan. Caranya cukup gampang, komen ingat senapan angin, ingat Zevia Sodor, dan jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, dan juga support juga channel Bumbara Sport. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat dulu tes video akurasinya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedar dari Zevia Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Zevia Sodor. Oke. Teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Tactical yang pakai laras Yumaja. Oke, ini jarak kurang lebih 30 meter, soalnya di luar gudang lagi ada pembangunan. Kita tes akurasinya ada di dalam gudang. Oke, seperti biasa kita tes nitik, kira-kira nitik atau groping, disimak baik-baik untuk tes akurasinya. Oke teman-teman, peluru yang cocok ini pakai Hercules. Untuk kapasitas angin kita di 2500 PSI. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Oke, tuh kosong ya teman-teman. Oke, pas di retikel. Nah, itu titiknya kelihatan. Oke, kelihatan. Mantap banget. Oke, tampil lagi. Mantap banget, pelung satu lubang teman-teman. Oke sekali ini. Oke mantap sekali. Mantap banget, pelung satu lubang lagi, 3 kali. Oke sekali, 4 kali masuk lubang. Itu lubangnya jadi agak besar, tak tambahin lagi. Mantap banget, 5 kali. Oke mantap sekali teman-teman, tak tambahin lagi. Oke sekali, 6 kali. Oke tambahin lagi. Oke. Oke, 7 kali groping itu yang agak ke atas. Mantap banget. Oke, kita menuju ke hasil yang kita tes ya teman-teman. Oke mantap sekali. Oke ini dia unitnya. Oke sekali teman-teman, mantap sekali. Predator Tactical pakai laras Yumaja. Oke, kita menuju untuk hasil tes kita tadi, berapakah besarnya. Oke. Oke, ini dia. Oke,
Satu jentik saya, mantep banget. Oke, satu lubang, oke sekali, mantep banget. Dan tesnya sampai sana itu ya teman-teman. Oke, mantep yang ada Pak Seno itu. Oke, mantep sekali. Itu dia hasil tes akurasinya. Mantep banget unitnya. Oke sekali, mantap sekali ya teman-teman. Untuk unitnya ini dia Predator Taktikal, mantap banget. Peluru yang cocok tadi pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain, mantap banget. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kalian udah lihat tes jarak groping dari unit senapan angin bocah Predator Taktikal ini. Oke mantap banget, kita tes di dalam ruangan kurang lebih jaraknya 30 meter, soalnya di luar ruangan lagi ada pembangunan di gudang CVA Sodor. Oke, jadi gak ada tempatnya buat kita nembak buah kapuknya, seperti itu. Oke, untuk kelebihan dari unit senapan angin bocah Predator Taktikal ini, dia ini larasnya udah menggunakan laras Yumaja teman-teman, mantep banget. Jadi jarak groping bisa jarak ideal 60-70 meter, oke sekali. Ini pakai laras Yumaja, bahannya dari bahan baja seamless, OD 13 alur 12 panjang 60 cm, mantep banget. Oke sekali ya teman-teman, laras Yumaja, jadi bisa diandalkan pokoknya teman-teman, meskipun namanya aja Predator Taktikal. Mantap banget, laras Yumaja OD 13 alur 12 panjang 60 cm. Peluru yang cocok pakai Hercules, jadi jangan digonta-ganti pelurunya pakai peluru-peluru lainnya, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi ngaca. Jadi cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai yang lain, seperti itu ya teman-teman. Kalau udah pas Hercules, Hercules terus, soalnya alur laras itu gak semua peluru cocok, seperti itu. Harus khusus kalau Hercules, Hercules terus. Nanti kalau ngacak kalian bisa repot sendiri, seperti itu. Oke, untuk di luar laras pun ini juga udah dilapisi dengan serobong OD20, mantap banget. Udah ada variasi bolong-bolongnya, mantap banget. Jadi larasnya bisa terlindungi, tidak mudah karatan juga. Jadi kalau kalian alurnya gak pengen ada karat atau ada kotoran, kalian bisa isi dengan oli atau minyak sayur. Nah, nanti diisi dari depan biar sampai belakang, lalu ditembakkan itu untuk kotoran-kotoran bekas peluru atau ada karatan bisa bersih, seperti itu teman-teman, cara merawat larasnya. Oke, oke teman-teman, lanjut, mohon maaf agak berisik. Oke, lagi nyetel tes akurasi buat kiriman hari ini. Oke, mantap sekali. Oke, sebelum kirim di CVI Sodor itu memang kita teliti semuanya, per jam juga kita setel, magazine juga kita setel, seperti itu. Jadi sampai sana tinggal pakai saja, seperti itu teman-teman, soalnya kalau tanpa peredam tes akurasinya itu beda. Oke, seperti itu. Oke, larasnya pakai laras Yumaja, cocoknya peluru Hercules. Untuk tabungnya ini tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700 2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau bocap itu bisa 100 lebih tembakannya teman-teman, kalau buat setelan paling irit. Kalau setelan boros paling ya bisanya 50-60 kali, seperti itu. Itu kelebihan dari bocap, itu enaknya seperti itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman di luar daerah, di daerah pelosok-pelosok hutan, itu berburunya memang wah bisa berhari-hari, 2-3 harian itu bisa. Jadi memang pada seneng pakai bocap, seperti itu. Pakai bocap soalnya angin juga agak irit, jumlah tembakannya pun mantap, buat di game pun juga cocok sekali, mantap sekali. Oke, kapasitas angin 2700-2800 PSI. Kalau untuk merawat tabungnya, kalian gampang sekali, jangan sampai kehabisan
angin. Intinya itu teman-teman, jangan sampai kehabisan angin. Kalau kalian kehabisan angin, nah terjadi hal yang kita tidak inginkan, nanti terjadi ngaca. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk manometer kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di antara sambungan chamber dan sambungan tabungnya, mantap banget. Pengisian angin ada di sebelah kiri. Dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Dan di tengah sini pun ada extension valve. Ini tempat valve. Kalau kalian ada kebocoran, nah dicek sendiri valve-nya kalau ada kotoran atau ada yang tergores. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke inti dari senapan ini, yaitu adalah chamber. Chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC dalaman Dural atau baja. Mantap banget. Ini Predator taktikal, chambernya pakai Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Jadi Predator taktikal ini pembuatannya semi CNC, banyak dari Dural seri 6. Dalaman masih dalaman baja atau Dural, seperti itu. Mantap banget. Tuh tarikannya, dia menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik saja. Oke, mantap banget. Dan untuk pengisian magazine ada di tengah. Nah, ini bisa magazine dan juga bisa single shot. Mantap sekali. Dan untuk setelan powernya ada di sebelah belakang. Kalian kalau pengen powernya full, oke, buat big game ini diputar ke kanan. Kalau pengen agak irit, agak slow, dia diputar ke kiri. Seperti itu. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match. Oke sekali. Di udah ada safety triggernya. Kalau didorong ke kanan, dia otomatis kunci. Kalau ke kiri, dia normal lagi. Mantap banget. Jadi ada dua. Kalau tidak jadi menembak, kalian bisa pakai cancel kokang dan juga bisa pakai safety trigger. Mantap banget. Oke sekali. Dan untuk popornya, ini menggunakan popor GTR maju mundur, belum popor lipat ya teman-teman. Mantap banget. Oke. Dan di sebelah bawah sini juga udah ada tempat pemasangan rail bipod. Jadi kalau kalian pesan sama bipod, jadi tinggal dipasang saja. Kalau di atas ini untuk rail teleskopnya, dia menggunakan rail ukuran 11 atau 12. Mantap banget. Ini dia speknya. Kekurangan dari unit ini yaitu adalah dia memang agak berat teman-teman. Soalnya ini masih semi CNC. Oke, seperti itu. Memang agak berat, nanti kita timbang untuk beratnya dari gak pakai tele sampai pakai tele. Seperti itu. Oke, untuk harganya ini kita langsung kasih tahu harga promo Agustus sale. Mantap banget, persiapan kita merdeka. Langsung saja kita hajar harganya, kita beri harga Rp3.500.000 bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, belum ongkir dan juga belum sama teleskop ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tambah teleskop, nanti kita kirim gambarnya. Kalau pengen tambah pompa atau yang lain, bisa nanti kita kasih tahu harganya. Seperti itu, belum ongkirnya juga. Kalau kalian ada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, nah nanti bisa langsung saja WA ongkirnya berapa, kita cekkan. 3.500 bonusnya hanya tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS. Mantap sekali promo Agustus sale, promo merdeka. Oke, mantap banget. Ini Predator taktikal pakai laras Yumaja, jadi oke sekali larasnya. Nanti di CVS Outdoor juga ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Harganya murah meriah sekali, Rp3.500.000 belum ongkir, belum teleskop ya teman-teman. Mantap banget. Ini dia senapan angin bocah Predator taktikal yang langsung kita hajar pakai promo Merdeka Sale. Mantap banget. Rp3.500.000 stok barang ready.
ada 10 unit. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya promo hanya berlaku habis Merdeka kita nanti, seperti itu. Oke, buruan langsung aja di check out. Cara pembayaran juga gampang sekali, bisa COD dari tempat, bisa juga transfer langsung lunas, seperti itu. Oke, kita sudah jelaskan tentang speknya, dan juga kalian juga bisa lihat sendiri untuk tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator taktikal ini, mantap banget. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan untuk giveaway yang ada di CVA Sodor, seperti itu. Oke, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam Jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.